Berita duka dirasakan umat Islam dan warga NU di Madura. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Pengasuh Pondok Pesantren Syaikhona Muhammad Kholil, Raden Kiai Haji Fahrillah bin Abdullah Asjal meninggal dunia, Sabtu tanggal 14 Mei tahun 2022 bertepatan 13 Syawal 1443 Hijriah, selepas subuh. Ribuan santri ikut salatkan Raden Kiai Haji Fahrillah Asjal di Masjid Agung dan Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan. Turut berduka cita atas wafatnya ulama Bangkalan sekaligus pengasuh pesantren Syaikhona Kholil Bangkalan.